Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, jumpa lagi di channel aku Laili. Kali ini aku mau berbagi membuat kue kacang merah. Bahan-bahannya 125 gram kacang merah. Ini sudah aku rebus ya teman-teman. 3 gelas air rebusan kacang merah, 1 gelas susu cair, 1 batang gula merah, 1 kotak santan kara, 10 sendok makan tepung beras, dan 5 sendok makan tepung maizena. Tuang semua bahan dalam satu wadah. Gula merahnya sudah aku larutkan ya teman-teman. Tambahkan susu. Santan. Kemudian masukkan tepung beras dan tepung maizena. Tambahkan setengah sendok teh garam dan minyak goreng 2 sendok makan. Lalu aduk-aduk sampai semua bahan tercampur dengan rata. Setelah bahannya tercampur dengan rata, lalu hidupkan kompornya. Diaduk-aduk ya teman-teman supaya tidak menggumpal. Kalau sudah mengental seperti ini, lalu dimasukkan kacang merahnya teman-teman. Lalu aduk-aduk sampai semua kacangnya tercampur dengan rata. Dan masak sampai matang. Terus diaduk-aduk ya teman-teman, jangan diberhentikan. Supaya tidak gosong. Kalau sudah meletup-letup seperti ini, udah matang teman-teman. Ini aku siapkan loyangnya 20x20 teman-teman. Olesin loyangnya dengan sedikit minyak ya teman-teman. Ini aku olesin pakai tisu. Lalu kita tuang kue kacangnya ke dalam loyang. Ratakan ya teman-teman. Dihempas-hempaskan sedikit teman-teman supaya padat. Tapi jangan keras-keras ya, bisa-bisa tumpah. Dinginkan terlebih dahulu ya teman-teman sebelum diiris. Kuenya dipotong-potong sesuai selera ya teman-teman.
Ye cap Hong Tau Ko siap untuk disajikan. Selamat mencoba teman-teman, semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, tunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.